kami dan majlis kami pada pagi yang mulia ini. Sesungguhnya perhubungan kami dalam majlis perasmian program ziarah cakna ini adalah semata-mata menyambut seruanmu untuk menjadi insan yang sentiasa diberkati dan diridhoi. Kunjungan kita ini, anak-anak ini nanti akan dapat makin cemerlang. Ya. Dia akan tahu, dia akan dikasihi, dan saya berharap satu hari nanti dia akan menjadi doktor kah, cikgu kah, polis kah, ataupun ahli politik. Ya. Supaya orang-orang macam ini bila dia menghapi kesusahan, bila dia menjadi jawatan tinggi, dia akan menjadi seorang yang sangat pri kemanusiaan yang tinggi. Ya. Saya melihat begitu. Begitu serius sama kita melihat tentang pendidikan tanah air, bahawa betapa pentingnya modal insan yang ada di sekolah ini perlu diperkasakan, disubur sentiasa, moga terus menjadi warga negara yang hebat di masa depan nanti. Dan program Cakna, Ziarah Cakna hari ini merupakan satu program yang dilancarkan serentak seluruh negara. Sebenarnya dah mula semalam dari sekolah kumpulan A, ya, Kelantan, Johor, Kedah, Terengganu yang bersekolah hari Rabu, hari Minggu, hari Ahad. Mereka dah mula semalam. Tapi pergi sekolah, kumpulan pergi dah mula hari ini. Seantero negara, kita akan menyaksikan dalam TV petang nanti, kita akan lihat ianya dilaksanakan, dilancarkan sebesar-besaran, sebesar-besaran begitu. Kenapa dibuat demikian? Saya percaya hasrat besar dalam hati nurani pemimpin negara termasuk semua kita ialah nak melihat anak-anak kita, jangan ada yang dipinggirkan, jangan ada yang disisihkan daripada arus perdana pendidikan negara. Dengan ini rasmilah sudah majlis perasmian program Ziarah Cakna peringkat daerah Bintulu tahun 2020. Majlis kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan atas kesudian meluangkan masa bersama-sama kita dalam majlis perasmian progres Ziarah Cakna peringkat daerah Bintulu tahun 2020 pada pagi ini. Bagi menyempurnakan penyampaian cenderamata ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Rosli bin Saleh, Pengetua Sekolah Pendidikan Kebangsaan Kedurung, untuk menyampaikan cenderamata kepada pegawai pendidikan daerah Bintulu. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berusaha Cik Radin Puji bin Pergi Radin Abdul Rahim.
umumnya program ini cantik, menarik ya, karena dia satu usaha kita untuk menggamit hati anak-anak yang terpinggir ya, yang terpinggir itu ya, tanpa pengetahuan mereka sendiri. Jadi melalui program ini kalau dapat diteruskan, jangan-jangan bermusim-musim, dia atas dasar sayang itu dan mesra sayang, kita dapat teruskan. Dan tugas ini bukan hanya dilakukan oleh guru, kalau dapat semua rakan-rakan murid pelajar dapat bantu bersama, termasuk ibu bapa di rumah dan warga masyarakat umum, jadi keseluruhan memang bagus di SMK Kejurong, dan suasana pun cukup hebat dengan penampilan kemenjadian murid-muridnya. Tahniah SMK Kejurong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Awangku Ali Udin bin Haji Pengiran Adenani, Guru Besar SK Sungai Tisang. Pendapat saya tentang program Ziarah Cakna tadi amatlah baik, especially yang bahagian persembahan daripada murid-murid PPKI untuk angklung tadi, kemenjadian murid. Begitu juga harapan kita untuk program Ziarah Cakna ini agar semua masyarakat dan guru-guru mengetahui betapa pentingnya semua murid hadir ke sekolah untuk belajar. Murid yang hadir ke sekolah akan belajar, akan menjadi aktif dalam akademik, co-curriculum dan baik dalam sasya. Terima kasih. Program ini amat bagus untuk support pelajar-pelajar, di mana pelajar yang rajin belajar tu dia disupport untuk lebih maju ke depan. Semoga pelajar SMK Kedurong maju, tetap maju, dan saya percaya mereka akan menjadi seorang yang amat berguna di masa hadapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, salam Shine bin Tulu Shine. Saya Cikgu Zaidi bin Ismail dari Unit HEM PPD bin Tulu. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga SMK Kidurong. Dan pandangan saya, program pada pagi ini berjalan dengan lancar, di mana pelibatan murid-murid sekolah, pelajar sekolah SMK Kidurong secara keseluruhannya, pembimbing rakan sebaya, KIS Media dan pengacara majlis semua dikendalikan oleh murid-murid. Jadi ini satu kemenjadian murid yang telah diterapkan sejak sekian lama, bukannya untuk program hari ini sahaja. Memang sebelum-sebelum ni saya pergi ke SMK Kidurong pun murid-murid memang diberi keutamaan untuk handle sesuatu program. Jadi harapan saya untuk program Ziarah Cakna pada hari ini yang berlangsung di SMK Kidurong secara peringkat daerah Bin Tulu, dan untuk sekolah-sekolah yang lain juga berjalan dengan lancar juga di semua daerah Bin Tulu pada hari yang sama, agar program Ziarah Cakna ini dapat diperluaskan sepanjang tahun, bukannya hanya pada hari ini sahaja, di mana kunjungan kita ke rumah murid dapat mengeratkan silaturahim di antara ibu bapa dan sekolah. Jadi saya ucapkan sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pelajar dari SMK Kidurong. Bagi saya ini satu program yang sangat sangat baik, sebab ini satu program kesedaran di mana kita guru-guru sentiasa ambil peduli ya, apa masalah ataupun apa kekangan yang dihadapi oleh kita punya pelajar lah. So, seperti kata ucapan tuan pembina tadi, ini kata tidak ada seorang pelajar pun yang akan terpinggir dari sistem pendidikan. Jadi ini satu perkara yang kita harus ambil perhatian dan ambil serius. Dan harapan saya, semoga sekolah ini, SMK Kedurong, akan terus menjalankan tugas ini sepanjang tahun ini, dan perlu mengenal pasti pelajar yang mungkin ada masalah disiplin, mungkin ada masalah kehadiran, atau dari segi masalah kewangan. Sekolah ini saya berharap mereka terus bantu pelajar ini supaya mereka boleh meneruskan mereka punya pembelajaran, dan mereka akan menjadi seorang pelajar yang baik dan boleh mengubah taraf hidup keluarga mereka pada sore nanti.